Yoi Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Sahono Remoto Vlog Mak Jegagik. Yoi, dalam video kali ini saya bakal tes ride Mio Jeruk. Ini yang sempat masuk di video San Mori saya. Sebenarnya ini masih dalam suasana San Mori sih, habis makan soto dingin gini tuh. Kalau kalian lihat video San Mori, nah ini habis makan soto di sini, aku mau nyobain Mio nya Randy Satya. Untuk speknya ini piro, Dek? 66 stroke standar, berarti 200. 199 cc, 200 cc. Nah, ownernya Randy Satya, yoi gini Randy Satya mak. Piut. Nah, kuwi. Nah, ini motornya udah mau defend juga. Ini kira-kira seperti ini. Ini pakai Delcavic pakai Galver, terus pakai 81, terus knalpot full system DOS muffler, velg pakai 811, terus ban pakai Mr. X, spek 200 cc. Karbon shock pakai Ohlins original. Ini pakai karbon juga. Terus ya wis, warnanya oranye-oranye jeruk gini. Starter ya, starter ini. Ini holder juga udah diganti. Bismillah, muga-muga urip. Matundi. Matundi. Iki ngiri. Ngiri tembus jalan Solo. Oh iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kari, oke. Ini pelan-pelan dulu ya, karena masih di area padat. Nanti tak gaspol pas di ring road. Ini kemarin udah sempat saya test ride motor ini di spek 180 ya. Nah, ini kan naik spek, motornya naik spek ke 200 baru aja jadi, dan ini kemarin diganti semuanya ya, baik dari head, block, tapi untuk kirian masih bawaan 180 kemarin, ini belum di reset kiriannya gitu, motornya belum reset kirian, baru naik mesin block, terus ganti spek aja. Naik kirian masih bawaan ya jari. Karbu ini pakai 32 apa ya? Puma, merah salah ya. Terus noken as juga ganti. Noken as ganti, terus knalpot juga ganti. Kemarin kan pakai Kawahara kalau nggak salah, ini pakai DOS muffler. Suaranya enak banget motornya. Starter jereng, stasioner aman. Penak ya, dudut-dudut motornya. Suaranya enak loh. Baut-bautnya juga udah probot, belum titanium tapi probot. Shock depan pakai kayak apa? Yoh, penak ini sak pole, enteng ini sak pole. Sebenarnya ini digas ini wani mumbul motornya. Keborosan ini sore ini. Makanya kadang isu angel satra nih. Sebenarnya nek untuk apa ya? Oke, aku ngomong apa sih? Ambil lali deh, asu. Ini nih ngono lah, biar mau aku ngomong apa lali. Ini siang bolong jadi jalanan pasti rame yo. Gak se sepi nek malam. Harusnya tesnya tuh enak malam. Motor jane gelem mumbul. Bisa standing ini nek di gaspol. Iki lho, aku nek alon-alon gase lho seprapat-seprapat. Aku tuh ngerinya karena belum biasa naik Mio ya. Takutnya nek motor ini tuh nanti kontrolnya susah. Agak ngeri bang, siang-siang lewat kota yo ngeri jane, tapi barusan mori, barusan apa no. Yo jangan dicontoh gitu aja.
toh ini motornya temen toh, ya aku kan pakai standaran nyol. Gaspol tapi masih padet jalan nih. Jangan dulu ya. Nah, depan saya itu si Mio cabe. Mio bu. Nanti tak lewatin ring road ya. Gaspolnya di sana. Semoga aja ring road gak rame. Tapi kok koyone rame. Sabar ya, nunggu video gaspolnya sabar ya. Sambil saya jelasin, motor ini sebenarnya udah ada dari tahun 2020 atau 21 gitu. Randy itu beli Mio udah lama sebenarnya. Udah lama, dan ini basicnya bukan Mio Sporty tapi Mio Smell 28D, tapi di convert ke Sporty. Pokoknya surat-suratnya ini Mio Smell 28D, tapi tampilan dibikin Mio Sporty gitu. Nah, apa ini? Motor. Malah motornya motor anjrot. Kono wae dek, kono wae. Ini aku curiga kabel koilnya cepot nih. Bisa ya. Kabel koil lagi paling. Kabel koil. Cek, kita coba ini. Bongkar sih ya, di-cut dulu videonya, habis ini tak gaspol. Oke, udah aman. Mau kabel koilnya cepat, minus sih. Hah? Gaspol. Enggak, ngerek rot lagi. Lanjut. Jadi randek ini itu ngidupin motor setelah aku beli Mio, teman-teman udah pada ramai pakai Mio. Jadi motornya mulai dihidupkan, ngono asli nih. Sebenarnya motor ini malah udah lama ya. Dia duluan yang beli daripada teman-teman. Ini kan teman-temanku lagi rame dolanan Mio toh. Lagi usum Mio, makanya randek menghidupkan kembali atau membangkitkan kembali Mio jeruk ini. Dan tak tahan-tahan gasnya aku di naik ono nyebrang. Saya aku tak bahas pola rekrut ya. Bukan untuk ditiru tapi ini jadikan tontonan saja. Jangan ditiru. Aku juga cuma tes rek.
tandurannya saya melaku terus bro. Ini jauh nek dari yang 180 kemarin ini. Jauh, sumpah. Sumpah cepet banget nih. Cepet banget munggah. Saya aku mau ngiri yuk. Jadi motor ini bawahnya bukan sing jambak dong, tapi durane sing melayu. Oke. Kira-kira seperti ini untuk test ride Mio 180 saat 200 cc nya si Randy Satya. Ini masih bisa stasioner itu. Terus 200 cc pakai harian juga masih enak. Powernya seperti itu tadi. Ini speedonya ini kayak mentok. Mentok, ini 40 cepet banget mentok. Baru ini boh, ini nek bulat, muter. Ini enak sih, kemarin malam itu dicoba gas-gasan sama Randy juga masih enak banget motor katanya. Enggak tahu padahal ini belum apa ya, belum anu kirian, belum dimodif kiriannya, belum di tata ulang kiriannya, tapi udah enak, enak lah motornya lah. Intinya motor ini 200 cc ini enak dibanding 180 kemarin jauh. Kalau 180 kemarin memang jambaannya penak, jambaannya cepat, cuma atasnya itu agak stuck. Nah ini itu bagian RPM atasnya masih jalan terus. Terus ini udah oil cooler ya. Jadi buat yang tanya kok enggak pakai radiator, enggak, ini pakai oil cooler. Ini oil coolernya enggak apa? FU. Hasil dyno ini di spill ra iki. Apa? Hasil dyno ini di spill ra. Spill apa? Wingi entuk piro dyno? Ya ono kertasnya kok. 25 rata. Enggak dipoto kertasnya ya. 25 itu di mesin dyno ini nggone apa? BRT. BRT punya Mas Hendra Hendri. Pengembaraan Mas Indra kecil di Magelang 25, powernya selawe, terus torsinya? Ini itu ngolulas. Nanti kertas dyno ini di spill ya, seperti itu. Ini durane toh, melaku terus motornya. Setelah 70 ini isi, motornya isi melaku terus, bengok terus ya lho. Padahal ini kiran rong kok wayo. Kiran lho. Urung ya, isi 180 ya. Roller masih nenteng berat ini. Rollernya berapa itu? 7 rata. 7 rata lho, rollernya lho. Panjangnya ya 8 atau 9 ya kudunya direvisi ini rollernya ya, ini kiriannya ya. Yes, gitu dulu aja. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Sa'onan Motovlog. Follow Instagramnya Randy Satya, and I am Sa'onan Motovlog is sang out. Boom.